Halo selamat pagi sahabat Kacang Emul Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Dehat Subojonegoro Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas full mengenai mobil All New Xenia tipe X Dengan mesin 1300 manual tahun 2022 Sebelum saya bahas lebih lanjut untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacong Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau motor tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami melayani sel after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi silahkan sahabat konsultasikan untuk wilayah Bojonegoro Tuban dan juga Lamongan kami siap membantu anda di rumah anda masing-masing atau datang langsung ke dealer kami di daerah Bojonegoro. Untuk di luar kota silahkan bisa langsung WA kami siap konsultasi dan memberikan e, solusi bagi anda yang ingin membeli mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama anda. Oke sahabat Emul untuk pada pagi hari ini memang mobil all new Xenia ini adalah varian mobil MPV ya, ya dengan seven seater yang memang bu, e, peruntukannya adalah buat keluarga muda dan juga mobil ini memang buat untuk e, mobil utama di rumah kita ya. Karena memang mobil ini didesain adalah buat seven seater bisa buat muat tujuh orang ya, bahkan bisa lebih. Dan yang mana mobil ini memang e, untuk saat ini ya sudah meninggalkan stigma lama yang mana mobil Xenia adalah mobil orang tua ya dan yang sudah ketinggalan kuno ya kan sudah zamannya sudah kelewat dengan pesaing lainnya dan untuk saat ini ya kan all new Xenia 2022 ini sudah berubah total ya mulai dari segi dimensi panjang lebarnya ya, ya sudah beda dan juga modelnya lebih stylish sporty dan juga kekinian. Bahkan mobil ini saat ini bukan hanya orang tua aja yang suka, tapi anak muda juga suka karena modelnya yang futuristik ya. Dan kalau kita lihat dari eh, untuk bagian samping ya, bisa dili bisa dilihat untuk jarak pijak rodanya ini ya kan persis dengan Innova ya kan panjangnya. Jadi memang mobil ini sangat nyaman ya. Karena dan lebih Uh, enteng, dan juga lebih. Dia punya lebih bawaannya, ya. Setirnya itu lebih enteng dibanding yang lama. Bahkan juga, kalau kita masuk ke dalam, lebih luas, ya, karena memang sudah beda dengan generasi yang grand Xenia, uh, ya. Nah, yang mana, kalau kita lihat dari mobil Xenia baru ini yang sudah berubah total, ya, kalau dari macamnya, memang ada banyak varian, sahabat. Emul, ya, pasti Anda tertanya-tanya nih. Uh, tipe E ini apakah varian yang standar ya? Ternyata varian standar itu ada di tipe M ya uh, dengan mesin 1.300 dan juga tipe X dengan mesin uh, 1.300 dan khusus untuk yang CVT. Nah ini yang baru lagi adalah uh, CVT ya. Kalau zaman dulu masih Grand Senia itu nama kita kenal adalah uh, Matic dan juga manual dan khusus untuk di All New Senia tahun 2022. Matic sudah dihapus diganti dengan CVT. Nah apa sih bedanya CVT dengan Matic? CVT dengan Matic adalah sama-sama di sini dia nggak menggunakan apa namanya sama-sama uh, Matic, cuman dia perpindahan giginya dia lebih smooth dibanding yang uh, bukan CVT ya, yang Matic seperti itu. Dan kalau anda mencari yang CVT dengan harga yang uh, murah ya kan di sini adalah Anda bisa ambil di CVT tipe X ya 1300. Karena untuk CVT eh, yang tipe M 1300 dia hanya menyediakan yang manual. Nah, untuk penggerak eh, mobil ini memang dia menggunakan penggerak roda depan ya. Karena saat ini meng, apa dealer-dealer eh, atau mobil ya kan otomotif mengejar ya kan konsumsi BBM agar supaya lebih irit ya. Uh, sehingga mereka banyak ngejar saat ini berlomba-lomba menggunakan penggerak roda depan ya karena konsumsinya di sini bisa lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Nah kalau bagi anda yang fanatik dengan penggerak roda belakang tentunya ini masih ada jawaban masih ada angin segar buat anda yang mungkin notabene-nya nggak suka penggerak roda depan ya kami masih menyediakan grand senia tipe X ya hanya tipe X dan anda bisa pesan juga nah ya tapi modelnya belum all new ya model lama penggerak roda belakang tapi baru sahabat emul ya nah tapi kalau anda yang mencari modelnya yang sudah improvement seperti ini tentunya ya anda memilih penggerak roda depan seperti itu nah di atasnya tipe X sendiri sebenarnya ada tipe R standar dan juga tipe R Uh, di sini ada tipe R ini sebenarnya kalau kita bahas ya ada dua ada dua varian ya tipe R ini kan memang varian tertinggi dari mobil Xenia ya nah yang mana memang tipe R ini ada yang tertinggi dengan mesin 1300 dan ada tipe R standar dengan mesin 1500 dan 1500 ini kalau kita bahas ada dua macam yang standar ya kan 1,5 dan juga 1,5 R ASA khusus untuk yang CVT ya, yang R standar 1,5 tadi, CVT manual, 1,3 juga ada CVT manual. Oke, sahabat Emul ini da dari secara teknikal spesifikasi dari mobil e New Xenia tahun 2022 ya. Lengkapnya all new ya karena ini sudah berubah total, dirombak total mulai dari dimensi ya kan fitur-fitur semuanya diganti full sehingga mobil ini apabila anda beli 10 tahun lagi tidak akan ketinggalan zaman Oke kita bahas lagi mengenai spesifikasi ya kalau kita ngomong spesifikasi pasti anda yang ditanyakan adalah dimensi nah bagaimana dimensi dari mobil Uh, di sini new all new Xenia ini. Kalau kita lihat dari dimensi dari mobil ini adalah panjang mobil ini adalah di 4395 mm dan lebarnya di 1,730 mm dan tinggi dari mobil ini adalah di 1690 mm. Nah, bagaimana untuk yang 1,5 ada uh, R dan juga 1,5 RASA sebenarnya dari spesifikasi di sini ternyata e, tidak jauh berbeda hanya di bagian tingginya memang di sini terdapat perbedaan di 1.700 sedangkan yang 1,3 di 1.690 jadi e, untuk ada selisih lah ya memang apa lebih pendek ya kan dan jarak sumbu roda mobil ini di 2750 ya dan untuk jarak pijak roda depan dan belakangnya di 1515 mm per 1510 mm dan jarak tinggi dari tanah mobil ini adalah di 195 mm dengan kapasitas seven seater dan untuk mobil ini mengenai performa nih, pasti Anda akan bertanya, "Mas, gimana dengan mobil yang tambah lebar, tambah panjang ini? Performanya seperti apa?" Ternyata performa radiusnya ini ya cukup menarik karena dia bisa 4,9 meter ya, sehingga lincah lah ya untuk ukuran mobil besar segini. Dan memang dari segi mesin, nah ini kita akan membahas dari segi mesin ya. Kalau kita ketahui bahwa mesinnya, All New Xenia ini ada dua varian ya ada yang 1300 dan 1500 dan memang beda mesin. Kalau yang 1300 tipe ini dia menggunakan mesin 1KR FEDOHC dual VVTi ya dengan e, mesin 1300 4 silinder ya. Dan yang mana mobil ini diameter langkahnya 72,5 kali 80,5 dan di sini ada tenaga maksimum dan torsi maksimumnya. Nah, khusus untuk tipe X 1300 ya kan tenaga maksimumnya yaitu 97,9 PS dengan radius putaran 6.000 RPM sedangkan torsi maksimum dari mobil ini adalah 12,4 kgm dengan radius putaran 4.200 RPM ya sedangkan yang 1.500 memang lebih tinggi ya e, di sini torsinya 14,1 dengan radius putaran 4.000 rpm, 4.200 ya. Sedangkan torsi maksimumnya di 106 PS dengan radius putaran 6.000 rpm. Nah, memang secara namanya juga untuk mesin ya, beda mesin ya. Untuk mesinnya itu menggunakan 2 NR FE DOHC Dual VVTi ya kalau ngomongin masalah irit pasti irit yang 1300 sahabat emul ya tapi kalau ngomongin masalah tenaga memang lebih besar ya namanya juga CC juga mempengaruhi juga ya nah kalau kita lihat dari transmisi memang menggunakan e, mobil manual ini dia menggunakan 5 percepatan ya kan dan gigi mundur nah yang mana mobil ini sistem mengemudinya ya dia menggunakan rack and pinion dengan electric power steering atau EPS Cuman, kalau ngomong-ngomong, masalah mengemudi ya. All new Xenia tipe X ini, atau yang tipe R ya, yang saya rasakan pada saat mengemudi mobil besar, saya rasa lebih ringan ya dibanding saya bawa mobil kayak Ayla ya. Sigra yang mobil-mobil kecil malah dia lebih dibanding uh, mobil All New Xenia ini. Power steeringnya beda, lebih enteng, lebih ringan new Xenia uh, ini. Jadi, memang. Kalau kita lihat, ya, memang mobil ini adalah e, enteng banget, ya. Terus, kalau misalnya kita lihat lagi, ya, dari segi untuk pengereman. Nah, kalau kita ngomongin masalah pengereman, nih, sahabat Emul, ya, pengeremannya memang di sini dia menggunakan bagian depan dia menggunakan disc ventilize ya kan atau disc brake ya dan di bagian belakangnya menggunakan uh, drum leading trailing atau kita kenal tromol ya pengeremannya jadi uh, di sini antara 1500 1300 pengeremannya sama tidak ada perbedaan dan untuk suspensinya sebenarnya di sini juga sama menggunakan McPherson strut dengan torsi beam ya jadi memang dari segi uh, mulai dari Suspensi, rem, pengemudi, di sini tidak ada perbedaan sama sekali, sahabat Emul. Dan memang e, kalau kita lihat ya, kalau kita bahas mengenai e, spesifikasi dari suspensi, rem dan pengemudi dari mulai tipe 1.300 dan juga tipe 1.500 memang tidak jauh berbeda. Nah, kalau masalah dengan e, bannya sendiri, memang terdapat perbedaan bannya, yaitu dia menggunakan e, pelek yang 185 per 65 dengan ring 15 yang tipe X sedangkan untuk yang tipe R yang 1500 menggunakan 195 per 60 dengan ring 16 jadi mungkin dari spesifikasi yang kita dapat informasikan bagi anda yang ingin membeli mobil all new Xenia tahun 2022 ya nah Bagaimana sahabat Emul kita sudah bahas tadi sudah mulai dari uh, segi uh, untuk apa namanya teknikal dari punya spesifikasi ya. Kita bahas dari price list. Kalau price list ini kurang lebih harganya masih di ribu 239800000 ya. Jadi kalau kita lihat dari segi harga dengan kapasitas mobilnya yang compact all new seperti ini sebenarnya mobil all new Xenia ini adalah sangat murah dibanding yang sekelasnya ya. Karena memang dengan kualitas Astra anda sudah tidak bisa ragukan lagi dengan kualitas dari barang ini ya, karena sudah eh, apa namanya menjual dan sudah terbukti ya di Indonesia dan sudah mengaspal udah puluhan tahun ya. Nah kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil all new Xenia pasti Anda mungkin akan bertanya mengenai eh, warna ya, apa aja sih warnanya yang ada di mobil? All New Xenia tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat dari segi warna memang e, di sini banyak varian ya. Ada tujuh warna yang mungkin Anda bisa pilih sesuai dengan e, Anda punya e, kebutuhan ya. Nah, untuk warnanya sendiri sebenarnya di sini ada warna black metallic ya, ada dark grey metallic ya, silver metallic, companion red purple silver dan juga greenish gun metallic dan juga white solid dan yang di depan eddy ini adalah menggunakan dark grey ya jadi bagi anda mungkin yang suka warna agak gelap ya pilihannya ada dark grey black metallic dan juga uh, greenish gun metal dan ini mungkin warna baru ya yang ada di otomotif khususnya di mobil all new Xenia ya dan juga ada kampanye red ini juga uh, varian warna baru ya masuk special color ya. Nah, tentunya di sini untuk special color ini nanti akan ada tambahan harga price list dibandingkan harga standar yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Oke, sahabat Emul, ini mungkin secara spesifikasi kita sudah bahas, secara warna kita sudah bahas dan juga secara Uh, untuk teknikalnya kita sudah bahas. Nah, lanjut lagi kita akan membahas mengenai eksterior dan juga interior. Apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil All New Xenia tahun 2022 ini? Oke, sahabat Emul terus tonton sampai selesai. Jangan di skip agar supaya Anda bisa lebih paham tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari mobil All New Xenia tahun 2022 ini. Oke kita bahas dari mulai dari rooftop ya. Kalau kita lihat dari rooftop atas memang e, di sini belum ada kayak tambahan e, semacam roof rail ya. Karena memang ini adalah mobil kota dengan didesain buat keluarga, memang tidak ada seperti halnya di mobil SUV. Dan di bagian kaca depan memang di sini terlihat polos dan belum ada tambahan ya. E, aksen cuman memang sudah diberikan dia punya sudah ada kaca film. Ya, mungkin bagi Anda yang ingin kaca filmnya lebih Privasi bisa ditambahkan nanti pasca delivery ya. Kalau lihat dari banding wiper depan sudah ada dua ya. Dan di sini kalau kita lihat dari face-nya ya. Dari bagian faceliftnya di sini terlihat ya. Dibanding grand Xenia tahun sebelumnya ya kan di sini. Bedanya tidak menggunakan aksen chrome sama sekali. Sehingga terkesan mobil All New Xenia ini menjadi lebih mobil lebih mewah ya. Nah kalau kita lihat di sini memang di bagian grillnya di bagian atas itu ada ada warna hitam black piano ya dan di bagian bawahnya ini kayak model wajik dan memang di sini dia warnanya hitam dop ya senada dengan dia punya fog lamp ya. Nah untuk fog lampnya memang dibalut dengan warna hitam cuman belum ada dan ini bisa menjadi PR tambahan bagi anda pasca delivery nantinya apabila anda membutuhkan lampu tambahan untuk bagian fog lamp bisa dipasangkan ya dan apabila anda mungkin di perkotaan sebenarnya nggak terlalu butuh fog lamp ya karena lampu fog lamp ini sebenarnya digunakan pada saat anda di pegunungan dengan adanya kabut yang tebal atau pada saat hujan deras ya kan sehingga lampu utama anda tidak bisa menembus cahaya hujan dan ini mungkin bisa dibuat E, tambahan ya tapi bagi anda yang mungkin tinggalnya di kota kayak Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya atau Jakarta sebenarnya tidak membutuhkan e, untuk fog lamp ya dan ini sebenarnya lebih ke subjektivitas dan kebutuhan anda masing-masing. Nah kalau kita lihat dari bahas dari bagian head lamp ya. Nah kalau kita lihat head seperti ini modelnya LED ya e, LED full semua nggak ada menggunakan tambahan lampu-lampu hologen dan memang kalau kita lihat di sini tidak ada varian tambahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Dan ini layout dari grillnya kalau kita lihat dari bagian samping. Ya terlihat mewah dan tapi paling nyaman lagi pada saat kita mengendarai dari All New Xenia ini. Saya langsung merasa jatuh cinta pada saat membawa mobil ini. Kenapa? Karena pada saat membawa mobil besar, saya punya ekspektasi nanti akan setirnya menjadi berat dan Kayak membawa beda dengan membawa mobil kecil, ya. Kayak yang seven seater, kita mobil Sigra, ya. Ternyata, pada saat mobil, membawa mobil ini, malah lebih enteng membawa mobil All New Xenia dibanding mobil Sigra ataupun Ayla. Dan ini memang kelebihan yang diberikan, ya kan? Dan kenyamanan yang diberikan dari AstraZeneca Motor, ya kan, untuk e, mobil All New Xenia tahun 2022. Nah, kalau kita lihat dari samping, memang e, di sini ada terlihat ya sudah kompak dan juga sporty ya dengan balutan warna dia punya uh, apa namanya dark grey di bagian kaki kakinya di bagian pelek dan di bagian atas sudah terdapat alang air dan di sini memang apa namanya untuk bagian spionnya ya kan, belum ada lampu spion ya dan yang mana mobil ini juga di bagian handle pintu di sini ada tambahan anak kunci ya dan bisa dilihat Nah, apa sih kekurangannya di sini? Mungkin bagi Anda yang ingin membeli air, apa namanya all new Xenia tipe X ini, mungkin yang Anda mungkin bisa tambahkan adalah di bagian mudguard bawah. Ya, di bagian mudguard bawah ini sebenarnya penting pada saat Anda musim hujan. Ya, ini ditambahin mudguard ataupun protektor supaya air tidak ada bercakan. Jadi air tumpahan dari ban ini tidak langsung kena bagian bodi. Dan ini mungkin menjadi PR bagi anda nanti bisa ditambahkan pasca delivery ya. Kalau untuk lampu sen nggak terlalu ngaruh ya sebenarnya dan untuk talang air sudah lengkap jadi sebenarnya sudah nggak ada tambahan lagi di bagian samping anda tinggal cukup gas ya dan sudah bisa langsung pakai. Nah kalau kita ngobrol-ngobrol di bagian kaki sendiri ya. Nah untuk bagian kaki sendiri memang di sini uh, sudah uh, racing ya dengan menggunakan warna dark grey. Banyak sendiri menggunakan campero ekotek dari GT radial, dan yang mana mobil ini ukuran bannya di 185 per 6, e, 65 dengan ring 15. Nah, sedangkan untuk tipe di atasnya, 1 inci di atasnya yaitu ring 16. Bagian bawah sudah diberikan tambahan anti karat, jadi sehingga aman. Bagi Anda saat musim hujan ataupun terkena genangan air, ya, cuman memang PR-nya adalah cuman satu di bagian mudguard sini, ditambahkan. Anda nanti pada saat pasca delivery harganya murah sih ratusan ribu tapi itu juga bermanfaat bagi Anda e, mobilnya saat di rumah ya. Untuk bagian bodi memang sudah diberikan protera protector sehingga aman saat terkena hujan dan juga panas ya. Cuman memang PR-nya di sini adalah bagi Anda yang mencari mobil stylish yang pengennya ya seperti tipe di atasnya mungkin di bagian e, apa namanya? talang bagian tengahnya ini teman-teman bisa dikasih warna hitam ya nah, ini kan di sini di bagian talang sini nih nah ini mungkin ditambahin warna hitam seperti tiba-tiba tertinggi ya biar terkesan nantinya eh, bagian roof atas dan bagian bawah kira-kira jadi kayak terpisah gitu jadi kelihatan jadi lebih mewah lagi ya seperti tipe, -tipe di atasnya nah kalau kita bahas mengenai mobil bagian belakang ya lihat terlihat jelas ya kan dan kokoh ya kan dari mulai dari safik antenanya ya kan dan mulai dari spoiler yang saya suka dari spoiler ini sudah menyatu dengan body ya mirip-mirip dengan mobil terios ya jadi kokoh banget mungkin bagi anda yang e, berjiwa goes nih yang suka hobi goes enak banget kalau bawa mobil dengan pakai bagian belakang gantungan ya kan sangat aman karena ini sudah kuat ya langsung bawaan langsung dari Pabrikan ya, beda dengan kita uh, tambahkan spoiler eksternal. Kita beli dari luar ya, dan ini mungkin yang saya suka dari mobil uh, All New Terio, apa All New Xenia tahun 2022. Dan yang paling saya suka juga adalah di sini ada balutan warna hitam yang tembus sampai ke belakang, sehingga terkesan mobil ini menjadi seperti halnya terpisah antar bagian atas dan bagian bawahnya. Nah. Terus juga yang saya suka dari bagian samping adalah memang lakukan ada garis tegas ya kan di sini yang mulai dari bagian depan yang tembus sampai ke lampu belakang ya. Jadi memang terkesan lebih mobil ini stylish, kekinian dan juga lebih kompak ya. Dan memang kalau kita lihat dari bagian eh, samping belakang ya, memang terlihat ya mewah banget mobil new Xenia ini. Enggak saya nggak tahu kenapa dengan adanya Xenia baru ini langsung kita jadi lebih jatuh cinta ya. Apalagi dengan sudah mencoba ya kan test drive atau sudah mencoba dengan mobil baru ini kayaknya yang lain sudah lewat seperti itu. Nah, kita bahas lagi masalah bagian belakang ya. Kalau kita bahas bagian belakang tentunya pasti Anda melihat apa sih kelebihan dan kekurangannya yang mungkin harus dinantinya di-upgrade pada saat pasca delivery. Nah tentunya kalau kita lihat di sini bagian belakang memang e, apa namanya di sini ada apa kaca film CPF1, ada dia punya wiper ya kan dan di sini juga ada dia punya ada logo ya Daihatsu. Di sini ada dual VVT-i, ada Xenia dan juga ada dia punya sensor e, parkir belakang, ada Protera Protection ya kan dan juga di sini Kekurangannya adalah mungkin bagi Anda yang mau menambahkan fitur keselamatan atau fitur safety di sini hanya kurang bagian, apa namanya, kamera parkir belakang. Ya, mungkin ini yang belum ada disematkan di Xenia tipe X. Ya, untuk sensor sudah ada, cutter muffler posisinya eksternal di bagian kanan sudah ada dalam mata kucing, ya kan, dan sudah lengkap semua dan mungkin bagi Anda yang mau lebih safety lagi bisa Anda tambahkan semacam kayak protektor bagian belakang ya. Nah, itu juga bisa ditambahkan tapi itu masuk aksesoris pasca delivery ya. Kayak bemper depan, bemper belakang mungkin bisa ditambahkan biar lebih terkesan lebih aman ya. Dan bagian atas bisa ditambahkan spoiler seperti mungkin Anda bisa lihat di video saya sebelumnya yang saya sudah buatkan ya. Eh, mengenai aksesoris-aksesoris aksesoris. All New Xenia tahun 2022. Nah, kalau kita lihat bagian bawah layoutnya seperti ini. Nah, nah ternyata ban serapnya ini masih ban serap baja ya. Dan ini nggak tahu saya kenapa belum ada ban serapnya masih belum racing masih baja. Jadi kelihatan banget nantinya kalau anda mungkin ganti ban atau bocor di jalan kelihatan kok Xenia X ini ada pelek baja berarti dia mah bah habis bocor atau ganti ban teman-teman. Ya, ini mungkin jadi PR bagi Anda yang mungkin membeli uh, mobil uh, apa namanya? All New Xenia tipe X tahun 2022. Nah, kalau kita lihat bahas secara eksterior kita sudah bahas tuntas tadi mengenai kelebihan dan kekurangannya adalah uh, mengenai dia punya lampu ya. Saya juga saya suka adalah lampunya sudah menggunakan LED juga ya tadi. Nah, kita coba lihat secara utuh ya biar Anda mungkin lebih jelas lampunya di sini sudah utuh menggunakan lampu LED sudah nggak ada hologen sama sekali ya tapi yang saya suka dari lampunya ini adalah memang terlihat memang lebih kelihatan maco ya dan juga terkesan kelihatan SUV saya nggak tahu kenapa ya mobil MPV mobil keluarga tapi kalau dari lihat dari lakukan dari mobilnya ini terkesan jadi gagah dan dia punya seperti halnya mobil MPV ya padahal ini adalah mobil keluarga. Jadi kayak SUV seperti itu, jadi kayak mobil touring. Jadi kokoh. Nah, kita lanjut lagi ke bagian interior. Kalau kita lihat dari interiornya sendiri apa sih kelebihan dan kekurangan dari mobil ini? Memang di sini sudah diberikan tambahan cargo net bagi Anda yang suka belanja lebih aman. Kelebihannya berikutnya adalah yang saya suka dari bagian belakang ini interior ya. Di sini ada tambahan Nah, ekstra buat penyimpanan di bagian bawah dan di sini ada skin pad bot ya namanya ya jadi memang di sini buat penyimpanan seperti halnya segitiga buat untuk keamanan nah ada dongkrak juga di sini dan ini masih ada banyak yang kosong sahabat ya nah dan di sini kita ada p3k di sini ada juga buat untuk cuci mobil ya kan dan di sini bagian sebelah kiri ada juga tempat penyimpanan ya kan kecil ya kan dan ini sangat membantu banget bagi anda mungkin biar supaya interior anda akan menjadi lebih rapi dan juga bisa tidak apa e, barang-barang yang seperti tadi ini tidak berserakan di mana-mana dan ngambilnya satu tempat jadi jadi kayak apa namanya semacam rumah itu ya kayak perumahan itu satu pintu seperti itu teman-teman ya ngambil apa aja satu pintu nah gitu loh jadi apapun masalahnya ya kan tinggal satu pintu di sini. Nah, seperti es teh ya apapun makanannya ya minumnya teh. Ini 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 gitu. <laughs> ya, jadi teman-teman bisa dilihat kalau kita lihat dari bagian eh, dalam ya. Kalau bagian dalam memang terlihat eh, lega dan juga luas ya. Anda bisa lihat, bisa rasakan ya kan dari interior yang ada di mobil All New uh, Senia tipe X ini memang secara kapasitas tipe X, uh, tipe R ya kan semua sama, cuman beda tan tadi ya secara mesin dan juga ada tambahan-tambahan ya kan interior dan juga eksterior yang uh, di atasnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong fitur keselamatan nih, ini sudah dilengkapi 3 uh, tripleolar seat belt di sebelah kiri dan juga di Tambahkan juga, hand grip ada dua di sebelah kiri dan di tengah-tengah ini ada lampu baca, dan untuk dia punya AC. Dan ini yang saya suka, dan ini memang futuristik banget. Dan ini belum pernah ada sebelumnya, sebelum All New Xenia. Ini adalah di bagian AC, model AC-nya ini flat, teman-teman sahabat, tidak seperti halnya di Grand Xenia yang dia dia kayak bantalan dan yang bisa menutupin baris kedua dan ketiga untuk pandangan ke depan seperti itu. Nah, dengan adanya AC flat seperti ini sehingga pandangan orang dari baris kedua dan ketiga dia akan lebih view-nya lebih lebar sehingga lebih nyaman, lebih lega seperti itu. Kesannya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari bagian belakang kursi belakangnya memang uh, di sini ditambahkan dia tambahan headrest ada kanan ya kan dan juga kiri. Dan untuk bagian dalam di sini juga ada storage atau control box untuk penyimpanan. Dan di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan juga. Dan ini mungkin apa namanya nyaman lah buat anda bagi anda yang suka perjalanan dengan seven seater ya cuman mungkin PR nya kurangnya belum ada power outlet yang ada di bagian baris ketiga yang mungkin kita juga membutuhkan saat perjalanan jauh ya Nah, coba kita lihat dari baris kedua. Nah, kalau kita dari lihat dari baris kedua, apa sih kelebihan dan kekurangannya yang mungkin Anda perlu tambahkan ya. Kalau yang tadi di baris ketiga, tambahan power outlet yang mungkin bisa ditambahkan pasca delivery. Nah, kalau di sini bisa dilihat dari pintunya aja, semuanya hard cover, nggak ada soft touch, dan warnanya hitam full. Dan di bagian atas ini ada storage dan juga ada cup holder, dan semua berbahan hard cover semua. Di bagian bawah ada cup holder dan juga ada audio. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, di sini baris kedua, nah bisa dilihat dia punya view-nya ya. Nah, di sini adalah view-nya dari baris kedua layout-nya seperti ini. Kalau kita lihat di baris kedua memang sangat lega ya, untuk mobil sekelas MPV, mobil keluarga ini, dan untuk tempat duduknya di sini berbahan fabrik warna hitam ya. Nah, dan di sini ada aksen dia punya ada warna merah seperti ini. Nah, dia punya variasinya ya. Jadi terkesan lebih mewah. Dan di bagian bawah di sini juga berbahan geludru. DPR-nya bagi anda mungkin pada saat pasca delivery nanti kita sarankan diberikan cover jok dan juga karpet dasar supaya mobil anda ini akan lebih bersih dan lebih mudah saat e, bersihan apabila terjadi ada tumpahan makanan ataupun minuman sahabat emul ya. Karena kalau dengan bahan kain seperti ini, nih, nah, kan, atau bahan geludur di bawah tumpahan susu atau minuman es krim, nanti bekasnya ini akan susah dibersihkan dan juga menimbulkan bau yang tidak enak. Dan ini juga mengurangi kenyamanan Anda dalam berkendara. Nah, untuk pembelian cover jok dan juga karpet dasar, Anda bisa langsung uh, hubungin Edi Lim. Nanti kami siap membantu kirim ke rumah Anda masing-masing. Harganya murah meriah, mulai dari... Ratusan ribu sampai jutaan tergantung dari budget dan e, kualitas yang anda inginkan. Oke, sahabat Emul kita lanjut lagi ke bagian layout dari interior baris depan ya kan kalau kita lihat dari belakang ya. Dan di sini memang belum terdapat tambahan power outlet ya. Jadi memang di sini juga ada belum ada nih. Saya nggak tahu kenapa ya kan di tipe IK ini belum ada power outlet dan ini mungkin bisa ditambahin ya pasca delivery ya. Ya nanti Anda mungkin bisa ditanya konsultasikan karena power outlet itu kan penting ya buat Anda yang ngecas ya. Apalagi yang Anda mungkin perjalanan jauh luar kota, luar provinsi. Ini butuh banget jangan sampai nanti cuma ngecasnya di bagian depan aja. Nanti gantian. Jadi lama. Nah, kalau kita lihat di sini memang bagian pintunya di sini ada storage dan juga ada amres ya kan di sini buat untuk layoutnya buat panel buat ngaturin kaca ini buat ngaturin dia punya kaca spion ya dan ini belum retract sahabat emul ya jadi di tipe X ini memang belum retract ya kan jenis ini masih standar banget nah dan ini layoutnya dari dia punya dashboard dari all new Xenia tipe X tahun 2022 semuanya warna hitam full Bang, mungkin bagi anda yang pecinta warna hitam dan tidak ya kan pengen yang terkesan lebih maco mungkin ini adalah salah satu jawaban sesuai dengan kebutuhan anda dan kalau kita lihat dari bagian tempat duduknya di sini ya kan terlihat besar ya di sini tempat duduknya dan di sini ada yang nyampingnya ini ada kayak apa ya semacam space gini dan ini nyaman banget nih jadi kalau sudah terjadi gelombang jalan ini enak jadi lebih anteng kita tempat duduknya dan saya suka di sini model tempat duduknya nyaman dan di sini memang di bagian driver belum ada seat adjuster ya. Buat naik turunin dia punya posisi tempat duduk, jadi masih standar banget. Tapi di sini untuk buka dia punya BBM dan di bawahnya di sini layout dari yang manual. Dan di sini kalau untuk buka kap mesin posisinya di sini. Nah ini adalah fitur safety tapi belum ada, masih kosongan. Ini storage kecil dan di bagian bawah sini nih, ini buat buka dia punya Uh, stir. jadi Sternya ini bisa dinaik, bisa diturunin teman-teman. Tapi belum bisa buat di apa namanya maju mundur ya, seperti itu. Nah kita lanjut lagi di bagian uh, baris pertama. Di sini di bagian tengah, di sini ada amres, sekaligus bisa dibuat kayak semacam konsol uh, box juga ya, lumayan ada konsol boxnya. Dan yang saya suka adalah power outletnya di sini ada di baris pertama ini di belakang. Nah ini membantu banget nih bagi anda mungkin yang ngecasnya dari baris kedua ini jadi apa namanya apa, di punya kabel nggak terlalu panjang ya. Nah seperti ini dan di sini bisa dilihat, nah dia punya hand rem ya. Oke kita lihat lagi secara utuh mengenai uh, dari interiornya dari dashboard. Nah kita masuk ke dalam dari dari punya dia punya setir ya menggunakan palang 3 sudah dilengkapi oleh airbag. Kekurangannya adalah mungkin belum ada steering switch dan juga uh, belum ada buat telepon ya. Dan di sini bisa dilihat untuk panelnya buat lampu jauh, lampu dekat, sen kanan, sen kiri ya dan ini adalah layout dari speedometernya ya warna hitam juga. Ya da, dan di sini ada menggunakan double analog dan ada MID-nya kecil sebelah kanan ada dilengkapi oleh odometer DSP di sebelah kirinya di sini buat untuk wiper dan untuk head unitnya seperti ini juga ah, sudah touch screen ya head unit touchscreen screen ini yang merah lampu hazard di bawah bagian bawahnya AC nya sudah digital ya kan ini layout buat e, naruh itol nah ini buat start up engine kalau tipe di atasnya kebetulan tipe X belum start up jadi masih menggunakan kunci dan di bagian depan juga tak lupa diberikan buat casan ya USB 2,1 ampere ya jadi depan ini sebenarnya bisa dipakai buat di driver ataupun passenger depan dan yang belakang ini adalah bisa digunakan untuk baris kedua seperti itu mungkin sahabat emul nah kita lanjut lagi ke bagian passenger depan passenger depan ini ada ekstra tambahan di sini untuk penyimpanan anda dan di bagian bawah ada laci di bagian atasnya ada fitur keselamatan airbag ya dan untuk sun visornya layoutnya seperti ini masih polos belum ada kaca Lampu baca ada dua, tinggal sesuai kebutuhan anda. Di bagian driver juga ada sun visor juga polos. Nah ini mungkin secara interior dan eh, yang kita bisa informasikan bagi anda. Dan di sini untuk seternya sudah lebih nyaman, bisa dinaik turunin sesuai dengan posisi anda masing-masing, ya dan terlihat jelas bahwa mobil ini lebih lega dibandingkan generasi sebelumnya di Grand Xenia lebih lega, kapasitas lebih besar tapi konsumsi BBM lebih irit. Ya, saya masuk di sini kayak serasa masuk mobil e, Innova yang besar gitu ya. Jadi lebih kayak lebih nyaman lah. Tapi yang paling saya rasakan adalah sensasi berkendara dengan mobil All New Xenia ini dengan Grand Xenia adalah pada saat di tol, pada saat e, jalan cepat mobil ini tidak limbung ya. Jadi lebih stabil karena memang posisinya lebih besar dan juga lebih lebar. Dan ini mungkin yang saya dapat berikan informasi bagi Anda yang ingin membeli mobil uh, All New Xenia tahun 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan dan apabila mungkin ada uh, kesalahan yang di sini bisa dikoreksi, nanti tolong bisa dibantu di kolom komentar ya. Dan apabila Anda mungkin ada sumbang saran, sumbang ide, silahkan di kolom komentar. Anda bisa langsung komen. Nanti kami akan buatkan, akan ada revisi atau perbaikan di video berikutnya. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, sampai berjumpa di video berikutnya.